Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di Mixpedia. Guys, kalau kita berbicara tentang kehidupan pangeran atau para raja, pasti deh yang terlintas di pikiran kita adalah kehidupan mewah dan sempurna yang diinginkan semua orang. Nah, baru-baru ini ada cerita menarik loh guys dari seorang putra mahkota Dubai yaitu Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum atau dikenal juga dengan nama Pangeran Fahd. Tidak hanya tampan dan kaya, beliau juga merupakan sosok seorang pangeran yang sangat baik hati. Beberapa bulan yang lalu, Pangeran Fahd memutuskan untuk tidak menggunakan mobil kesayangannya setelah menemukan sepasang burung dara yang sedang membangun sarang di atas kap mobilnya. Bukan kaleng-kaleng loh guys, mobil mewahnya ini adalah SUV Mercedes AMG G63 yang harganya kurang lebih 5,655 miliar. Tapi beliau rela untuk tidak menggunakan mobil kesayangannya tersebut karena tidak mau mengganggu burung dara yang sedang membuat sarang di atas mobil mewahnya tersebut. Wah, baik banget ya guys, sungguh cerminan seorang raja bijaksana yang berhati mulia. Di akun Instagramnya, Pangeran Fahd sering berbagi postingan tentang berbagai aktivitas dan hobinya, mulai dari aktivitasnya bersama hewan peliharaannya, beliau juga menyukai berbagai macam olahraga sampai olahraga ekstrim. Hobinya adalah traveling dan juga fotografi. Bahkan, beliau sampai mendirikan Hamdan International Photography Award di 2011. Di akun Instagramnya, Anda bisa melihat berbagai hasil karya fotografinya dari berbagai negara. Keren banget ya guys. Oke guys, sampai sini dulu ya. Beritahu kami pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya guys, agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya guys, bye-bye.